Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya. Kita dari Prima Express Conference, pertandingan dengan nomor pertandingan 9 yang akan mempertemukan tuan rumah Persikabo 1973 versus Persibaya Surabaya yang akan digelar pada besok malam kick off 20.30. Tadi di hadapan saya Coach Adi Santoso dan juga salah satu pemain yang akan tampil di pertandingan besok, Rizky Ridho. Selamat datang Coach di Bujang Sumping di Bogor. Teman-teman, langsung saja kita minta statement awal dari Coach Adi Santoso dan juga Rizky Ridho terkait persiapan mereka mengingat ini adalah pertandingan pertama. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh tim dalam keadaan yang sangat siap untuk menghadapi pertandingan besok melawan Tira Persikabo. Mudah-mudahan apa yang kami rencanakan sesuai dengan harapan yang kami inginkan, karena menurut saya persiapan sudah sangat bagus dan tinggal bagaimana anak-anak tinggal mengaplikasikan apa yang selama ini saya berikan di dalam pertandingan melawan Persikabo besok malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih pemain dalam keadaan siap untuk pertandingan besok. Kami akan berusaha menampilkan yang terbaik dan mengikuti arahan dari pelatih. Semoga kita pulang membawa poin. Terima kasih. Oke teman-teman, saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Tolong. Sudah langsung aja dalam sebut nama dan media. Coach, tadi Taufik dari Jawa Pos kan. Coach, Persebaya punya catatan belum susah kan di laga awal. Gimana tanggapan kita apakah besok ada peluang buat mengubah tradisi itu? Terima kasih. Saya seorang pelatih yang tidak pernah percaya dengan statistik seperti itu. Banyak sekali yang saya alami dulu ketika saya memegang tim yang lama-lama juga ada statistik, kadang-kadang tim juga pernah menang, kadang-kadang menang terus dengan satu pertemuan, dan sekarang memang dihadapkan dengan ada beberapa kali kami tidak pernah menang di dalam pertandingan awal. Untuk itu dalam pertandingan besok tekad kami sudah bulat untuk bisa paling tidak bisa mendapatkan poin 1 atau syukur kami bisa mendapatkan poin 3. Karena itu tadi yang saya sampaikan, persiapan sudah cukup oke. Mudah-mudahan hasilnya besok kami bisa positif, nilai 3 akan lebih bagus. Oke, okay, yang lain silakan sebutkan nama dari beliau. Izin bertanya, kok saya Alif dari bolasport.com. Dari daftar nama pemain yang dibawa ke jelang lawan Tira Persikabo tidak nampak nama Marcelino Ferdinand. Mungkin boleh update lagi dia kondisinya bagaimana? Kemungkinan bakal tampilnya kapan gitu, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Memang Marcelino belum bisa kami bawa karena kalau kondisinya sudah sangat membaik, dia sudah mulai mengikuti latihan meskipun terpisah, hanya dia sudah datang ke lapangan dan latihan terakhir kemarin saya sudah komunikasi dengan Marcelino bahwa kondisinya jauh lebih bagus, sepertinya lebih cepat dari prediksi yang akan sembuh. Jadi itu Marcelino tidak ada di dalam tim, tetapi insya Allah melawan Persita Tangerang pertandingan kedua nanti kemungkinan besar sudah bisa bergabung dengan tim untuk menghadapi Persita Tangerang. Oke, yang lain? Ya, Taufik. Ya, Coach, menjelang Liga 1, Zainuri keluar dari tim, apakah ini mengganggu? Sebelum Zainuri mengundurkan diri sudah memang ada komunikasi dengan saya untuk dia mencoba mencari bermain di tim yang bisa mendapatkan menit bermain yang lebih. Yang jelas memang ketika Zainuri belum datang, kami memiliki 4 stopper di luar si Rizwan. Kita sudah 4, sebenarnya saya memang memakai 4 pemain. Tetapi saya menemukan satu pemain muda yang sangat potensi ke depannya buat Persebaya. Akhirnya saya mengambil Rizwan, terjadilah 5 stopper yang kami miliki. Nah, sekarang Januari keluar. Yang jelas kami tidak akan mencari pengganti pemain yang siap main, tetapi kalau saya menemukan
pemain muda yang memiliki kualitas yang bisa berkembang dan kualitas bagus yang kira-kira bagus untuk jangka panjang Persebaya pasti akan diambil. Tetapi untuk mencari pengganti Jendri, kami tidak mencari dan tidak ada masalah dengan mengundur dirinya Jendri dari tim Persebaya. Yang lain? Tambahan? Oke. Coach, kira-kira target di musim ini seperti apa? Lalu untuk pemain juga targetnya seperti apa musim ini? Lalu besok kan kemungkinan Bonek mungkin akan bisa hadir ya? Atau ada pesan gak sih coach dari coach atau pemain juga boleh? Terima kasih. Iya, yang jelas kami ditargetkan sama manajemen berada di papan atas, khususnya lebih spesifik di tiga besar ya. Ini memang tidak mudah, artinya target yang cukup berat, tetapi kami dengan kemampuan kami sangat siap, meskipun banyak pemain yang masih, beberapa pemain yang belum pernah mengalami kompetisi di Liga 1. Tetapi saya melihat persiapan sepertinya mereka tidak masalah. Untuk Bonek, kemungkinan besar akan hadir. Saya hanya berpesan kepada Bonek untuk datang ke Bogor ini dengan etikat hanya satu, mendukung tim Persebaya, jangan sampai terjadi anarkis, jangan sampai ada cari keributan. Bagaimanapun juga baik Persebaya maupun Bonek ini bertamu ke kota orang. Jadi mudah-mudahan Bonek datang dengan tertib dan tujuannya satu, hanya untuk mendukung Persebaya, tidak ada yang lain. Terima kasih. Mas Rizky, pesan untuk Bonek? Target sama kalau target kita akan bermain semaksimal mungkin dan semoga kita bisa memenuhi target dari manajer dan pelatih dan semoga bisa main di Asia untuk tahun depan. Terima kasih. Oke, satu kali lagi. Ada masing-masing gimana buat setelah kira presiden kemarin, apakah sudah membaik atau meningkat? Dan buat Rizky lo, Persikabo sekarang udah gak ada cara apa ya, apakah sebagai pendatang atau pendatang Anda dalam perjalanan? Perkembangan pemasaran cukup bagus, cuman untuk pertandingan besok sepertinya playlist masih kami simpan karena ketika melakukan tes virtual kemarin agak sedikit tertarik. Tapi dia sudah berbicara sama saya, tidak merasa sakit sih, tetapi untuk memasang dia masih saya lihat sampai besok pagi perkembangannya dia seperti apa. Jadi bisa juga dia main ataupun tidak, tetapi yang jelas dimanapun saya melatih, saya tidak pernah tergantung dengan 1-2 pemain. Itu akan tidak bagus buat tim. Jadi saya tidak pernah tergantung, siapapun yang saya pasang mereka harus menunjukkan, harus menjawab dengan kualitas yang bagus di dalam pertandingan. Terima kasih. Tidak ada ciro. Ya ada ciro maupun tidak ada ciro, Persikabo tetap tim yang bagus dan kami tetap fokus pada tim kami sendiri. Terakhir mungkin apa yang kira-kira yang patut diwaspadai dari Persikabo sendiri? Persikabo itu melakukan perombakan ya, banyak, hanya 12 pemain dari musim lalu yang bertahan. Ya, saya lihat sekilas ketika Persikabo tampil di Piala Presiden pertandingan di Malang, meskipun dengan banyak pemain baru, saya lihat Persikabo ini tidak bisa dipandang remeh ya. Kita tahu sendiri bagaimana kualitas seorang Jajang yang sudah malang melintang di tim-tim Indonesia. Jadi itu saya tetap fokus, tetap waspada. Tetapi keyakinan kami, tekad kami untuk bisa mendapatkan poin ini yang tidak bisa ditawar. Terima kasih. Oke teman-teman, saya kira sesi press conference sudah cukup ya. Terima kasih atas kehadiran. Pas aja terima kasih Mas Rizky, selamat bertanding untuk besok sesuai dengan target yang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Terima kasih ya Pak. Sampai besok. Siap. Mari Pak.